pengurusan data dan kebolehjadian. Okey. Apa benda ni? Okey. So dia tengok benar ataupun tidak benar. Okey, kalau tengok benar ataupun tidak benar, orang kena kira lah jawapan untuk setiap satu tu sama ada dia betul atau salah. Jadi okay, nak cari yang tak benar. So yang pertama ni 1/8. 1/8 darab. Okey. Ini dibagi dalam sudut. Sudut, nilai jumlah sudut adalah 360 darjah. Ini kena hafal. Jumlah sudut adalah 360 darjah. Eh? Jumlah sudut adalah 360 darjah. Kalau maksudnya kalau dia bagi darjah, ini kita panggil darjah. Okey? Darjah. Bukan darjah 1, 2, 3 tu kan? Ini darjah tu sudut. Kita panggil darjah. Tanda tu kita panggil darjah. Okey. So, dah buat tu. Macam biasalah. Satu darab 360 darjah dapat 360 kan? Lepas tu 360 tu bahagikan dengan 8. Okey. Kalau kita bawa SP 8, bawah 36 ni kita nak letak apa-apa? 32 kan? Okey, berapa kali 8 dapat 32? 4. So, 6 tolak 2 dapat 4 kan? List kosong. Berapa kali 8 dapat 40? 5. 5. Dia dapat 40. Jadi, sama tak jawapan yang diberi? Sama. Bermakna betul lah kan? Kita nak yang tidak benar. Maknanya yang sekarang kita buat ni adalah benar. Okay. So kita cari lagi. Okay. A dah salah. Dah tak nak. So kita buat yang kedua pula. 1/4 pula. Ha, kena buat 1/1 lah. 1/4 darabkan dengan 360 darjah. Ingat eh. Untuk mewakili sudut. Kalau peratus kita darabkan dengan 100. Ingat tak? Ha, kalau sudut kita darabkan dengan 360 darjah. So, 360 darjah kita bahagikan dengan 4. Berapa kali 4 dapat 36? 9. 9 kali 4 dapat 36. So, baki ni kosong. Kita letakkan sifar kat atas kan. Tengok jawapannya sama dengan 90 juga kan. Jadi dia adalah benar. Okay, A dengan B bukan jawapannya. So kita tengok yang C pula. Okay, untuk yang C dia bagi 1/2 betul? 1/2 darabkan dengan 360 darjah. Jadi satu tak payahlah. Memang darab satu dapat jawapan tu balik kan. Jadi 360 darjah bahagikan dengan 2. Okey, kita tengok bawah 3 ni boleh letak berapa? 2. Di atas letak 1. Baki 1 kan. Okey, berapa kali 2 dapat 16? 8. Dapat 16 kan? So kalau sifar bermakna bawah ni pun sifar, atas pun dapat sifar. So sepatutnya jawapannya adalah 180 darjah. Tetapi dekat sini dia bagi 60. Jadi C lah jawapan dia sebab dia nak yang tidak benar. Jadi D tu betul lah sebab dia dapat 180 darjah betul. Ha, sama macam jawapan yang kita nak. Okey, nampak? Okey. Apa benda carta pie? Carta pie tu dia adalah
Bulatan. Satu bulatan. Ha, ini kita dah sampai. Lepas tu jadi bentuk-bentuk. Okay. Satu bulatan ni maksudnya sudut dia adalah 360 darjah yang kita gunakan tadi. Ha, ini center pie. Maksudnya center pie dia bentuknya bulat lah. Kita tak boleh ada bentuk petak ke, tak boleh. Bila sebut je center pie, dia mesti dah bentuk bulat. Okey, dah selesai soalan nombor satu. Okey. Faham eh? Maksudnya kena darab 360 darjah kalau nak cari darjah. Kalau kita buat peratus hari tu, kita darab 100 kan? Kalau ingat balik. Okey. Kan tengok soalan nombor 2. Okey, carta panduan cara murid SK Bandar Baru Terap Tinggi ke sekolah. Okay, nampak kat sini? 1/2. Okey, kita kena besarkan tu. Nampak kereta 1/2. Bas sekolah 1/8. Motosikal 1/4. Jalan kaki 1/8. Adalah rumah yang dekat jalan kaki dia kan? Ada sini yang pergi sekolah jalan kaki? Kalau sekolah baru tak ada tempat mendarat. Muat ke? Pandang korang kalau ada kereta mendarat? Tak muat? No, tak muat. Sebab tu lah korang berkemah dan berkelas. Kalau berkemah tak padam, semua jadi kandung. Ha? Oh, sebab rumpur. Oh, Bapak Padang lecah? Sama ke? Oh, kalau kalau teluk lebih teruk. Oh, Padang lecah sebab itu sukan kan? Dia buat dekat tu kan? Dekat Banting. Itu air sukan. Teluk, dia buat kat Banting kan? Oh, kalau Kembaru. Dah suka belum? Dah. Buat kat situ juga. Lecah. Lepas tu buat acara apa? Main lumpur. Oh, kalau sekolah FJ pun sama juga main lumpur. Sekolah komedian? Tak buat lagi. Dah kan? Dah lama buat kan? Orang dah buat awal lagi kan? Tu baru buat juga. Tak tahu. Itu sukan. Sukan korang kan di padang teruk. Itulah patutnya kena buat acara tanam padi juga kan? Mandi dalam apa? Dalam lumpur. Lakar saya tengok. Okeylah, tak apalah. Okey. Sebab sekolah-sekolah kat Selangor ni, Padang memang tak cantik. Ha, Padang memang teruk. Kalau hujan ni memang teruk Padang. Ha, bukan sekolah korang je, sekolah menengah pun sama. Sekolah menengah teluk pun sama. Padang teruk. Kalau hujan je memang Padang macam apa je. Okey. Antara yang berikut yang manakah benar? Separuh daripada jumlah murid menaiki motosikal. Separuh ni, ni separuh. Motosikal ke kereta? Kereta kan separuh. Separuh naik kereta. Ha. Okay. Jadi, salahlah A kan? Sebab yang naik motosikal hanyalah 1/4. Bukan separuh. Ini kita panggil suku. Suku. Okay. 12.5% murid menaiki bas sekolah dan berjalan kaki. Okay. Sebab B ni nak kira kan, kita biar dulu. Bilangan murid yang menaiki kereta sama dengan bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Ha, kereta 1/2. Bas sekolah 1/8. Sama ke? Oh, tak sama. Jadi C pun salah. Okay, tengok D. Nilai sudut yang mewakili bilangan murid yang menaiki motosikal adalah 180 darjah. Kita cek. Motosikal 1/4 kan? 1/4 darabkan dengan 360 darjah. Kan saya kata kalau nak cari sudut, darabkan dengan 360 darjah. Jadi kita bahagikan dengan 4. Berapa kali 4 dapat 36? 9 kali 4 dapat 36. So ni sifar, ini pun sifar. So jawapannya 90 darjah kan? Tadi dia kata berapa darjah dia bagi? Jadi jawapan D pun salah. So apa jawapan yang kita belum check lagi?
B. B. Okay, jom kita cek. Dia kata 12.5% murid naiki bas sekolah dan berjalan kaki. Okey, jom kita cek. Kena cek lah. Betul tak dapat 12.5% kan? Dia naik bas sekolah dengan jalan kaki. Okey. Sekarang bas sekolah berapa pecahan dia? 1/8. Jalan kaki 1/8 juga kan? 1/8 tambah 1/8 jadi berapa /8? 1/8. Atas dia tambah. 8 bawah tak boleh tambah. Oh, hey. 2/8 kan? Okey, 2/8 ni berada dalam sifir berapa? 2 dengan 8. Sifir 2. Maksudnya 2 ni bahagi 2. 8 ni pun bahagi 2. Berapa kali 2 dapat 2? Berapa kali 2 dapat 8? 4. Jadi 1/4 darab. Okey, kita cari peratus kan? Ingat tadi saya cakap kalau cari peratus darab berapa? 100. Kalau nak cari sudut darab berapa? 360. Okey, tak payah darab 1 sebab kita dapat 100 juga kan? Jadi 100 bahagikan dengan 4. Bawah 10 dah letak berapa? 8. 8 kan? Berapa kali 4 dapat 8? 2. Yes, 2 kan? Turun 2 kan? Okay. Berapa kali 4 dapat 20? 5. Tapi masalahnya kita dapat 25%. Mana satu jawapannya? Semua salah. Okey. Mas. Soalan bonus. Tak, kita tengok betul-betul balik. Dia 1/8. Murid naik bas sekolah dengan jalan kaki. Murid naik bas sekolah dengan jalan kaki. Okey. Kalau sebab sekarang ni saya rasa dia kata 12.5% naik bas sekolah, 12.5% jalan kaki. Cuba tengok. Kalau 12.5 ni sedarab 2, dapat tak tumpul 5? 5 kali 2, 10 betul? 2 kali 2, 4. Tambah 1? 5. 1 kali 2? Dapat kan 25? Tadi kita dapat jawapan 25 tadi kan? Jadi sepatutnya jawapan ni 25 kan? Okey, maksud ayat ni ialah 12.5% murid naik bas sekolah. 12.5% murid naik berjalan kaki. Maksudnya, naik bas sekolah 12.5%, berjalan kaki 12.5%. Kalau kita tambah, 25. So, kena hati-hati sikit dengan ayat matematik ni. Dia betul-betul. Sebab yang lain dia salah. Tinggal B je. Kan? Sebab kita nak yang benar. So jawapannya adalah B. Sebab sepatutnya dalam gambar rajah tu jalan kaki 12.5%. Naik bas pun 12.5%. Kalau kita tambah dua-dua, dapat 25%. Okey, sepatutnya saya kena cari satu-satu. Okey? Nampak soalan dia. Sebab tu kod kita ni kena banyak buat soalan. Okey, tengok soalan seterusnya. Carta 5. 5 dah terus. 3 dulu. Tengok semua. Tengok, sebab tu saya kata tadi carta 5 semua bulat-bulat kan? Mata pelajaran kegemaran bagi murid 6 kreatif. Nampak tak? Matematik lah mata pelajaran paling digemari. betul lah. Tak eh? Kan. Okay. Biar. So, mata pelajaran yang paling saya suka kerja sekolah rendah sampai ke hari ini lah matematik kan? Okay, percaya tak? Kalau kita boleh dapat matematik tu A, subjek lain tu kita mudah nak dapat A sebenarnya. Biasanya orang dapat A matematik, dia boleh dapat A dalam pelajaran lain. Tapi kalau dia dapat A BM, dia tak boleh dapat A. Tak tentu lagi dia dapat A matematik. Tak tahu kan? Kita sebab ni. Sebab tu banyak orang, banyak mak ayah korang akan suruh korang hafal sifir lah, apalah. Dia tak suruh korang hafal peribahasa.
Ha, pergi hafal peribahasa, buku peribahasa. Pergi hafal pantun, tak ada. Dia suruh hafal sipir dulu. Ha, sebab kalau kita suruh hafal sipir, kita ingat sipir, okay, automatik kita akan senang ingat yang lain. Ha, itulah sebabnya. Okay. Satu matematik itu adalah yang paling penting. Okey, semua penting tapi paling penting. Okey, bahasa Melayu nampak 90 darjah sahaja. Ha. Suku, sains, separuh daripada bahasa Melayu. Lagi orang tak suka sains. Sains, sains penting. Okey, RBT itu apa? Ha, reka bentuk teknologi sebenarnya dulu dia adalah sebahagian daripada sains tapi dia pecahkan kepada dua. Tapi tak tahu kenapa. Ha, tapi dia subjek lain. Tapi dia subjek yang tak masuk dalam UPSR lah sains. Bentuk teknologi. Dah jam 4 kan tak belajar. Eh? Belajar 1, 2, 3 tak ada sebenarnya. Ha, jam 4 tak belajar. Okey, tak apa. Apa yang kau belajar tak, tak apa. Okey, 10 orang murid dia suka bahasa Melayu. 10 dia suka bahasa Melayu. Ha, okey, macam ni. Ingat tak yang tajuk sebelum ni nisbah dan kadaran? Ingat, ingat tak yang kita belajar? Ha, kita belajar sikit lah kan, ikut kan. Okay, tunjuk. Ini kita pakai kali hitam. Aku diselangkan warna kuning. Okey, dia kata bahasa Melayu 10 orang kan? Maksudnya 90 darjah. Kan ni kan 90 darjah. Kan? Bahasa Melayu ada berapa orang? 10 orang kan? Okey. Sekarang ni satu bulatan tu berapa darjah? 360 kan? Kenapa saya ambil satu bulatan? Sebab satu bulatan tu mewakili keseluruhan pelajar. Maksudnya semua ni satu bulatan ni adalah 360 darjah. Ah, maksudnya 360 darjah tu mewakili semua. Sama juga dengan peratus. Berapa peratus yang mewakili semua? 100%. 100% tu mewakili semua. Kalau dalam darjah, 360 darjah tu mewakili semua. Faham? 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 Nampak? Darjah, 360 darjah. Semua. Sebab tu kita kalau nak cari darjah, kita darab 360 darjah. Kalau peratus, yang mewakili semua adalah 100%. Faham? Sebab itulah kalau kita pergi kedai, dia tak bagi diskaun 100%. Maksudnya dia bagi free lah. Sebab 100% tu mewakili keseluruhan harga barang. Faham? Okey. Jadi, kalau 90 darjah tu 10, kita nak cari untuk semua iaitu 360 darjah, betul? Nampak sebab nisbah dan kadaran. Yang sebuat ni kalau korang ikut sampai sekolah menengah nak guna. Okey. Abaikan kosong yang ada di sini. 9 kali berapa dapat 36? 9 kali berapa dapat 36? 4. 4 kan? Bermakna 10 ni pun kita kena darabkan dengan 4. So dapat 40. So jawapannya adalah 40. So pelajar kelas 6 kreatif ada 40 orang. Itu kita panggil nisbah dan kadaran. Mungkin korang tak biasa sangat lagi. Nanti kita buat lagi, kita buat lagi. Korang akan nampak lah. Okey. Tak percaya. So, tak percaya itu jawapannya. Okey, tak apa. Kita tengok. 9. Tadi bahasa Melayu berapa? 90 darjah kan? 90 perkan dengan 360 darjah iaitu jumlah semua. Darabkan dengan bilangan pelajar iaitu 40 orang yang kita baru dapat tadi kan? Kita tengok dapat tak 10 orang? Potong kosong. Okey. Kalau se. Okey. 9 kali 4 dapat berapa? 36 kan? So 360 darjah bahagikan dengan 36. Ha, ni 36 dan 36 sama kan? So 1 kali 36 dapat 36. So yang ni kosong. Yang ni pun kosong. Atas pun kosong. Nampak jawapan dia 10 sama. Okey.
Tak penting yang tu. Yang penting sekarang ni saya nak terangkan kat korang cara yang atas ni. Okey. Korang kena faham yang ni dulu. Okey. Saya nak korang faham yang ni. Sebab kenapa? Bila dia bagi 90 darjah, dia kata ada berapa orang murid? 10 orang murid. Ha, nampak ni. Kan? Kita nak cari jumlah pelajar tadi. 360 darjah betul? Nampak tak darjah dengan darjah seletak kat tempat yang sama? Betul lah. Kalau lembu dengan lembu lah kita letak kat dalam kandang yang sama kan? Kan? Mana boleh kita letak babi dalam kandang lembu? Jadi lembing. Kebalem. Ha, kan? Mana boleh mencampurkan benda haram dengan yang halal kan? Tak pasal-pasal babi. Lembu tu jadi haram. Betul lah. Kan? Okey. Faham tak? Nampak? Sebab tu 90 darjah saya letakkan dalam kawasan 90 darjah. Ni kita panggil nisbah. Benda yang sahaja ni sampai sekolah menengah belajar tau. Kalau kau ikut cara saya sampai sekolah menengah. Tapi kau jangan risau, nanti ni sahaja lagi online yang kita main. Okay, jadi bila kita letak dalam kumpulan yang sama, kenapa saya tak sabaikan kosong ni? Sebab kosong ni kosong, kita boleh potong macam pecahan. Jadi saya tengok 9 dengan 36. Dan sebab tu saya tanya korang, 9 darab berapa dapat 36? Jadi 9 darab 4. Okey. Bermakna kalau sini pun darab 4, sini darab 4, sini pun kena darabkan dengan nombor yang sama iaitu 4. Tak bolehlah sini darab 4 kalau sini kau darab 5. Kena darabkan dengan nombor yang sama. So jawapan dia adalah 40. Sudah tentulah kalau dikata 10 orang murid dia suka bahasa Melayu, mestilah kalau jumlah pelajar lebih banyak daripada 10. Okey, lepas ni nanti minggu depan ada lagi. Lepas ni jangan minggu depan banyak lagi saya nak tunjuk ni. Jangan risau, saya akan tunjuk lagi. Selagi kau orang periksa, tunjuk sampaikan. Sebab kalau kita ikut buku teks pun tak faham juga. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi Jumaat ni online. Okay, bye.